satu hero dan kita dapat saksikan Grog telah pun dibuangkan. Begitu juga dengan Hellcurt di sini, Zan. Band pertama daripada Bosku Shopee adalah Grog, dan untuk Bosku Shopee band pertama adalah Hellcurt, diikuti pula dengan Bos Shopee Lunox telah pun dikeluarkan. Berapa banyak bos? Ya, Shopee Bosku aku. Dan untuk Boss Pusher pula, Selena telah pun dikeluarkan sebagai band kedua untuk tim Boss Pusher. Ya, betul. Kita dapat lihat di sini Fido sedang pun memilih hero yang pertama. Kemungkinan besar Kufra akan dikunci oleh pasukan Shopee Bosku. Kita akan saksikan sama ada ia adalah satu hover saja ataupun dia betul-betul akan memilihkan Kufra sebagai first pick. Di mana Kufra mempunyai CC yang banyak, damage yang mencukupi dan juga ini chapter yang baik. Jadi satu pilihan yang baik untuk first pick daripada Shopee Bosku sekarang ini dan untuk tim Boss Pusher pula. Apakah jawapannya? Saya rasa sebenarnya Kufra kan dia sebagai mobility deny. Mobility deny. Cancellation untuk dash yang sangat baik. Di mana Kaya, minta maaf, Kaja punya dash pun tak boleh juga. Suka untuk mengelak daripada bouncing ball daripada Kufra. Dan kita dapat lihat untuk Boss Pusher telah pun mengambil Kimi dan juga Kaja. Double K telah pun diambil oleh Boss Pusher. Satu pilihan yang baik di mana Kimi mengeluarkan damage yang besar. Tetapi sekiranya dia tidak bermain dengan kadar yang agresif daripada awal game, akan sedikit membazirkan potensi hero tersebut. Potensi damage yang ada dan juga agresif untuk melakukan pick off ada pada Boss Pusher sekarang ini. Tetapi Shopee Bosku menjawabnya dengan mengambil Harith dan juga Leomord. Wow, kunci Harith dengan pantas. Nampaknya mereka sedikit yakin untuk menggunakan Harith di sini, Zan. Walaupun zaman pause daripada Harith telah pun di-nerf, tiada lagi immobilize, ditukarkan kepada slow, tetapi damage yang ada pada first kill dia masih lagi kuat. Ya, sebenarnya mereka buffkan Chrono Vision. Bukannya nerfkan zaman pause, tapi buff Chrono Vision itu sebenarnya bagi saya adalah overall untuk hero tersebut adalah satu buff. Bagi balance dari situ. Tetapi Leomord, di mana kita tahu pada late game sangat-sangat menakutkan. Dan untuk Boss Pusher, last pick untuk fasa pemulihan yang pertama telah pun mengambil Cloud di sini. Saya rasa Cloud adalah late game hero yang lebih ganas berbandingkan dengan Leomord. Dia hanya memerlukan dua item sahaja, iaitu di Mata Suat dan juga Golden Staff. Berbandingkan dengan Leomord, dia memerlukan mungkin Balas X, Endless Matter, kemudian Berserker Fury, kemudian Wings of the Apocalypse untuk menjadikan hero yang relevan. Jadi boleh dikatakan di mana Cloud boleh capai masa ataupun efektif dengan lebih cepat jika nak dibandingkan dengan Leomord. Dan nampaknya band ketiga, Shopee Bosku telah pun mengeluarkan Thalmos di sini. Chow juga telah pun dikeluarkan oleh pasukan Boss Pusher, Zan. Dan nampaknya saya tak rasa pasukan Bosku akan mengambil Chow, tetapi nampaknya Chow dikeluarkan jugalah. Chow telah pun dikeluarkan dan Minotaur sekarang ini telah pun dihover. Salah satu tank yang sangat efektif dalam team fight telah pun diambil oleh Boss Pusher sekarang ini. Pada masa yang sama, saya rasa penggunaan Minotaur dengan dia punya Minion Fury adalah sangat baik. Ia juga tidak membenarkan musuh iaitu Shopee Bosku menggunakan Minotaur untuk counter Cloud di mana knockup boleh memberhentikan Blazing Duel. Dan kita dapat melihat sekarang ni Shopee Bosku over Akai, adakah akan diambil? Dan kita dah ada dua tank, satu magic, dua fighter di sini. Winiver akan diambil, tidak ingin dilepaskan kepada Boss Pusher sekarang ini. Dan untuk Boss Pusher, mereka masih lagi belum mempunyai burst magic damage di sini. Siapakah yang akan diambil? Martis mungkin. Nampaknya semuanya Martis mungkin akan diambil di sini kerana mereka perlukan fighter. Semestinya perlukan fighter yang boleh membantukan tank di bahagian front line. Tapi lapu-lapu pun sebenarnya okey juga. Tetapi betul, Martis sememangnya akan dikunci oleh Kaiser. Namun begitu, kalau kita saksikan daripada line up sekarang ini, burst damage semuanya bergantung kepada Cloud untuk melakukan burst damage. Di mana Kimi akan overtime damage yang lebih kuat. Martis dengan adanya artinya decimate boleh digunakan untuk menghabiskan musuh yang dengan nyawa yang rendah. Saya dapat saksikan di sini, Zan. Kedua-dua pasukan melakukan pemilihan hero yang agak sama kuat, sama rata. Kita akan saksikan apa yang akan berlaku sebentar lagi. Nampaknya Kimi menggunakan Retribution. Memberikan fokus untuk secure objektif di sini. Manakala Cloud
telah pun mengambil Purify untuk mengelak daripada kena tangkap dengan tim Shopee Bosku di sini kerana Shopee Bosku mempunyai Kufa dan juga Akai boleh saja melakukan initiate dengan mudah. Saya rasa kemungkinan besar Kimi akan cuba melakukan buff raid di kawasan Shopee Bosku punya jungle Welcome ataupun buff. Namun begitu tuan-tuan, kita akan terus masuk dalam game pertama kita di dalam upper bracket final perlawanan antara Shopee Bosku dan juga Boss Pusher. Ya, di mana Kopi Bosku berada di pihak biru sekarang ni. Boss Pusher berada di pihak merah. Mungkin macam bingung nak cakap boss sebab takut salah tim kan. Ya, betul. Okey, dan sekarang ni kita dapat melihat di mana di top lane Boss Pusher cuba melakukan cut lane tetapi telah pun dihalang dengan baik. Di mid lane pula kita dapat melihatkan Kopi Bosku menghadapi sedikit masalah kerana Kimi kajang bunyi damage yang kuat mudah saja untuk menghabiskan minion wave yang pertama dan landas sampai jangka masih tidak ada invasi dilakukan. Ya, kita dapat saksikan di sini dua offlaner berjumpa di kawasan bottom lane agak adil perlawanan ini. Pada masa yang sama ya, tiada aggression dilakukan oleh mana-mana pasukan untuk cuba mencuri buff tetapi lihat di kawasan bottom lane, Leisia cuba membantu Firman untuk mencuri buff sini. Minta maaf, cuba untuk bantu Rush. Solo dan juga Firman cuba sikit masalah. Oh, dicuri! Ya, berjaya dicuri sebentar tadi oleh Boss Pusher dan sekarang ni mereka kembali kepada backline tidak ingin mengambil apa cakap initiate yang mungkin boleh menyebabkan kesalahan kepada mereka. Ya, risiko tidak diambil sebentar tadi tapi Ice Kakak di sini dia dah mempunyai passive dia boleh life steal bila-bila masa sahaja dan ini baru sahaja semenit setengah Zan terlalu awal untuk kita melakukan apa-apa spekulasi tentang duit juga. Dan bagi kedua-dua tim kita dapat ceritakan yang selamat diambil tetapi sekarang ini Solos dan juga Kido kedua-dua siapa ditemani sepulang dia kenapa sampai Jennifer melompat keluar mengelak daripada kena tangkap oleh tim Boss Pusher. Ya, satu elakan yang baik daripada Solos sebentar tadi asalkan daripada Leisha adalah satu asalkan yang agak baik dan Minotaur Kido berjaya untuk mencuri kembali mereka punya jungle sebentar tadi tidak sempat dicuri oleh Solos dan kita lihat di sini Dexter digunakan oleh Zara untuk dash ke hadapan cuba melakukan proxy farming sepatutnya semungkin dan mereka terus cuba menguncikan objektif seterusnya nak mencari mangsa namun itu Kufa telah membelaikan diri dengan memberikan bouncing ball di mana bouncing ball boleh memberikan dia physical defense dan juga magical defense boost. Ya, nampaknya mid lane juga kesempatan diberi untuk Solon juga Freeman dan juga Fredo untuk memusnahkan first tier turret namun begitu dia ditarik ke belakang SKK akan menjadi mangsa yang pertama first blood diberikan kepada Leisure di sini dan tiada orang lain yang cuba pertahankan turret tersebut minion akan tumbang dan mereka masih lagi cuba untuk jatuhkan turret tersebut dengan menggunakan backdoor dan ia berjaya dilakukan pada masa yang sama Kaiser melakukan proxy farming di kawasan bottom lane dan mungkin memberikan masalah sedikit untuk penjahat kakak. Itu adalah kelebihan yang ada pada Kimi. Yeah. Dengan adanya pew-pew yang berterusan, mudah saja Kimi nak meleburkan nyawa turtle, nyawa turret dengan mudah. Tengok, tidak saja pada minit ketiga, tak ada minion, tak ada masalah. Boleh saja melakukan push dengan mudah. Dan sekarang ini kita dapat lihat rotasi cuba dilakukan oleh Boss Pusher kepada Gold Buff. Adakah akan dijawab oleh Shopee Bosku sekarang ini? Ya, kita dapat lihat di sini perpisahan duit sebanyak 1,300 berpihak kepada pasukan Pusher. Pusher, senang sikit. Pusher lah. Ya, betul. Kido masih lagi berada di mid lane memberikan scouting vision untuk pasukan Boss Pusher. Ya, betul. Sedikit confused. Namun begitu, di bottom lane nak cuba untuk memusnahkan first tier turret. Ya, berjaya untuk memusnahkan tanpa gangguan siapa langsung. Kido punya rage hampir penuh. Dah penuh dah sebenarnya. Minion Fury cuba dicari tetapi tidak dibuka langsung. Pada masa yang sama, Shopee Bosku cuba untuk memusnahkan top turret tapi mereka terus back ke belakang. Soon. Tidak mahu mengambil risiko yang berlebihan. Dan duit jurang perbezaan gol hampir dirapatkan semula. Hampir-hampir tetapi sekarang ini kita melihat Pusher telah pun memulakan turtle sekarang ini. Shopee cuba nak menghalang. Ditarik ke belakang S Kakap. Tekanan terlalu banyak damage tapi tidak berjaya untuk dibunuh. Firman Saputra berjaya untuk mengepik Kaiser di sini. Rush masih lagi cuba fokus kepada turret. Minta maaf, turtle di sini. Ya, pada masa yang sama, Leomor Fredo cuba membunuh semua orang di backline. Semua orang last hit, semua dicari. Dan itu dia, tiga orang telah pun ditumpangkan oleh Shopee Bosku. Lantas seimbangkan kembali perbezaan gol
malah meninggalkan sedikit kepada tim Pusher sekarang ini. Perbezaan gol adalah 500 berpihak kepada Choppy Bosku. Dan mudah saja seimbangkan balik keadaan. Zaraki dan juga Solos bertemu di mid lane sekarang ini. Tetapi tidak akan ada engagement kerana Cloud telah menggunakan Blazing Duel untuk clearkan minion secepat mungkin. Di bottom lane, Rush adakah ingin cuba mencari mangsa yang seterusnya, tetapi telah pun disengage telah pun dilakukan oleh kedua-dua tim. Ya, dan nampaknya offlaner untuk pasukan Shopee Bosco sekarang buat masa sekarang adalah Kufla di kawasan top lane, bukannya Leomord. Tapi saya rasa lebih baik untuk mereka switch lane sekejap. Tapi Fredo, saya pasti dia nak join war sepantas yang mungkin. Terdapat lihat Kaiser sedang pun bersembunyi di kawasan bush di bottom lane, tapi tidak diganggu oleh siapa. Empat orang daripada Shopee Bosco berada di mid lane. Oh, pergerakan cuba dicari. Firmansyah Putra tidak cuba untuk melakukan Hurricane Dance ke hadapan kerana dia tahu pasukannya semua jauh. Lihat Kufra daripada Manet sebelum tadi, Zan, masih lagi berada di top lane. Masih lagi kerana dia mengetahui bahawa tim Pusher standby untuk melakukan ambush di mid lane. Di mana itu adalah ruang terbaik untuk dapatkan level dan goal. Berikan pressure kepada lane supaya memaksa tim Pusher untuk kembali ke lane masing-masing. Ya, saya setuju. Nampaknya Haris berjaya untuk clear minion di kawasan bottom lane. Pada masa yang sama di mid lane pula, Firman Saputra cuba mencari jalan, cuba mencari mangsa dia, tetapi dia terus lompat ke belakang. Pada masa sama ya, Solos dan juga X Kakak. Cuba untuk mencari cara melakukan speed push di top lane pada masa sama ya. Firmansyah Putra cuba triple kill kepada Leomord. Fredo mengganas sekarang ini. Dan turret di mid lane dijatuhkan begitu mudah. Empat kecundang. Tidur seorang saja untuk melakukan pertahanan buat masa ini, Adam. Itulah kekuatan Leomord pada masa sama. Hidup menjadi mangsa seterusnya. Rush dicari tetapi Rush menggunakan Divine Judgment. Tarik terus ke belakang dan berjaya untuk menjatuhkan X Kakap. Namun begitu, Inhibitor Turret yang pertama telah pun dimustahkan pada minit ke-7, 5 saat. Legia telah menyiapkan Blade of Despair. Tapi mampukah dia memanfaatkan item tersebut kerana yang seterusnya akan diambil oleh Shopee Bosco. Ya, Gunnabar telah pun secure turtle sebentar tadi. Dan lihat Fredo telah pun menyiapkan Blade of Despair pada minit ke-7, 30 saat sekarang ini. Dan lihat lagi item Bloodline Expert telah pun disiapkan. Kimi pula Blade of Despair telah pun disiapkan. Raja telah pun menyiapkan fitting time di sini, akan membantu dengan Divine Judgment yang apabila CD semakin banyak. Ya, berbandingkan kedua-dua pasukannya, Lemok telah menyiapkan dua main core item berbandingkan dengan Kimi. Hanya satu saja core item yang telah pun disiapkan. Ia menunjukkan perbezaan goal yang agak ketara daripada kedua-dua pasukan. Namun begitu, Akai sedikit overextend. Saya rasa di hadapan tetapi dia masih lagi berani. Namun begitu, Legia on the way daripada kanan, Rush Makarov. Hampir-hampir menarik. Tapi flicker ke belakang terus. Tidakkah sedikit membazir, Zan? Sedikit membazir kerana dia terlebih overextend. Minion pun dibuka. Divine Judgment dibuka. Dan akhirnya jatuh Akai terlebih extend sekali lagi. Menjadi persoalan mengapa itu berlaku. Tembakan yang tidak henti daripada Asia dan overextend daripada Firmansyah Putra yang tidak mahu kita saksikan. Tapi mampukah diredeem oleh pasukan yang lain? Fredo masih lagi berada bottom lane. Cuba mengganggu Kaiser. Kita lihat perbezaan level di sini. Tetapi rotasi daripada Pusher sekarang ini. Phantom Steed dibuka, cuba untuk mengulang satu, tetapi turret aggro terlalu kuat. Jatuh Fredo di situ, sedikit kerugian. Tetapi penjahat kakak masih lagi cuba mencari Chrono Vision yang berkesan kepada musuh. Terus berundur, dia tahu 3-1, dia tak boleh menang. Nampaknya kesilapan demi kesilapan telah pun dilakukan oleh Choppy Bosco sekarang ini. Adakah ini akan memberikan Boss Pusher untuk melakukan comeback? Kita dapat melihat Solo seorang diri sekali lagi. Dan Akai cuba untuk menghalang daripada Gunnabar dijatuhkan oleh Team Pusher. Ya, nampaknya Golden Staff telah pun dibeli oleh Zaraki. Nampaknya seorang tertarik sini. Solo hampir-hampir menjadi mangsa. Tetapi berjaya untuk menarikkan diri. Diselamatkan oleh Firmansyah Putra. Tahniah kematian tersebut. Tetapi SKK pula cuba untuk membantu Firmansyah Putra. Mungkin kedua-duanya akan menjadi mangsa
Just because untuk selamatkan Solo di sini, namun begitu, penjahat kakak bersembunyi di belah kanan. Lord menjadi keutamaan mereka. Jahat. Kita dapat lihat bagaimana mereka cuba untuk mendapatkan Lord. Tapi retribution ada pada penjahat. Dia cuba untuk mencuri siapa yang mendapatkan Lord tetapi tidak berjaya untuk dicuri. Solos berjaya untuk membukakan skill. Double kill dapat dicari. Triple kill dicari. Maniac untuk Solos. 8-0-2. 3 berlawan dengan 5. 5 yang jatuh. Fredo, Solos dan juga penjahat tidak dapat ditangani oleh Pusher sebentar di. Dan sekarang ini tiada pertahanan lagi. Sememangnya poin pertama di atas Shopee Bosku dan juga Bos Pusher milik Shopee. Oh, Bosku belum lagi minion itu. Tak masuk lagi Zan. Minion tak lepas lagi. Mereka ambil damage. Mereka ambil damage. Mereka backdoor dengan berjaya. Masukkan Shopee Bosku menangi game pertama. Satu mata untuk mereka. Tahniah masukkan Shopee Bosku. Wow, perlawanan yang tip-top sebentar tadi. Adam, 3 lawan dengan 5. 5 yang jatuh. Terbukti kombinasi di antara ketiga.